Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Desa Lukagung ya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana di sini merupakan salah satu tempat pembuatan panjat pinang untuk 17 Agustus nanti ya. Ini salah satu panjat pinang yang saat ini sedang digarap. Pengrajin panjat pinang sendiri memang menjelang 17 Agustus ini sudah mulai kebanjiran orderan, di mana orderan datang dari berbagai desa di Kabupaten Indramayu untuk memesan panjat pinang dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-79 nanti. Karena ada pegawai ya, karyawan yang sedang memotong bambu sebagai bahan untuk nantinya pembuatan panjat pinang. Sedangkan di sini juga ada ya bahan baku berupa bambu yang dijadikan sebagai bahan utama panjat pinang tersebut. Nantinya bambu ini akan menjadi batang utama ya, dan pring-pring atau bambu-bambu kecil nantinya akan menjadi lingkaran seperti ini. Ini hasil dari panjat pinang yang sudah jadi dan tinggal proses finishing saja. Menurut keterangan dari pengrajin, diketahui orderan panjat pinang sudah masuk sekitar tanggal 3 Agustus kemarin, dan sampai saat ini orderan masih terus berdatangan ya. Secara keseluruhan, total paromdoni atau pengrajin bambu di sini sudah membuat sedikitnya 30 batang panjat pinang yang dipesan untuk perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 nanti. Ini contoh-contoh dari panjat pinang yang sudah jadi juga dipajang di depan workshop atau tempat pembuatan panjat pinang milik Paromdoni. Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan Tribun.com, Handika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat siang dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.